Tahrim. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Utsman Tahrim, dengan segala hormat kami persilahkan. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Ibu dan menyampaikan salam taklim dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum mohon Ustaz Sidin dengan para tamu dengan para kiai kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Kami mohonkan kepada beliau Bapak Dr. Ki Haji Muhammad Mustam Sikin MSI. Assalamualaikum. Pembiak kapital, semoga ini selamanya dipasit oleh pembiak wonga. Amin. Ciri nanti apa jawab itu? Ini jaminan nih. Wong nak urip ingin mulia kita lagi di sofose. Wa ora coba di sono ler guyu. Ngaco sing dadi Raisa. Thank you.
Jenderal selalu mensupport para santri untuk bisa memaksimalkan belajar di pondok pesantren karena pembangunan SDM itu menjadi prioritas utama bagi Jenderal. Maka kami tidak memandang itu pendidikan umum atau pendidikan agama, kami sama. Sehingga untuk bisa meningkatkan SDM kita harus dengan belajar. Belajar apapun, agama, umum, teknik tentunya sama. Kemudian tadi saya pesankan untuk bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jangan sampai waktu yang sudah bersusah payah meninggalkan keluarga, orang tua, di sana tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulai berangkat sampai nanti selama di sana harus benar-benar belajar yang sungguh-sungguh. Jadi jangan berpikir yang macam-macam, belajarnya, berpikirnya adalah mencari ilmu sampai berhasil. Baru kalau sudah berhasil silakan untuk berpikir yang lain-lainnya. Fokus ya Pak? Iya, fokus, kesimpulannya harus fokus untuk belajar. Hari ini Lerboyo ada kira-kira 450. Yang lain juga ada tapi pribadi-pribadi karena peraturan dari Lerboyo harus pakai rombongan. Dari Lerboyo tahun ini dibantu dari Pemda 9 bis serentak. Jadi berangkat kira-kira jam 2 menuju Lerboyo Kediri. Di SD tapi yang induk Salafiyah. Tapi Salafiyah sudah muadalah Mat Ali. Kemudian ada yang formal seperti di Mahrusiah dari SMP, dari SMA, SMK, MTS, Aliyah. Juga ada yang dari Darus Sa'adah, MI juga yang salaf. Ada yang dari Mutadiat khusus Salafiyah, ada MI, ada Darus Salam, ada Asalamah, ada PTIK, ada yang lainnya Asalamah, ada lagi Nur Al-Ihsan. Jadi semuanya di bawah naungan Pondok Pesantren Lerboyo Kediri. Umurnya ada yang lulusan MI kelas 1, jadi kira-kira umur 8 tahun, sampai umurnya ya ada yang 25. Jadi yang paling kecil itu rata-rata SD kelas 1, ada yang SMP kelas 1. Jadi kira-kira ada yang umur 8 tahun, ada yang umur 11. Alhamdulillah di Kendal juga alumninya dari lembaga seperti Abah Dim, Pak Dr. Mujibur Rahmat, Bapak Dr. Mustam Sikin. Alhamdulillah Pemda selalu membantu fasilitas, di antaranya snack kecil, sebesar juga fasilitas yang lain seperti ada halal bihalal, ada saya merawatan, Pemda selalu mendukung